Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita mainkan lagi One Night. Dan kelihatannya kayaknya ini udah mau akhir karena gua sempat kayak ngelihat di walkthrough-nya orang lain yang orang bule punya, terus yang versi mungkin bisa bilang update versi lama kali ya. Dia nggak ada part-part lain ya. Jadi kemungkinan kemungkinan besarnya adalah ini part terakhir. Dan ini lucunya monster gua cuma tinggal satu. Sebentar, sebentar, sebentar. Halo. Oke. Jadi kita harus balik lagi ke tempat awal kita, ke markas awal. Alright. Nah, di sini nanti muncul kayak cutscene. Lucunya game RPG Maker dia nggak menyeramkan, cuma lebih ke arah seru. Terus dia apa ya, menyeramkan lebih ke arah kita bakal dikejar-kejar monster dan lain-lain itu sebenarnya. Nggak menakutkan, maksudnya monsternya nggak menakutkan banget enggak. Nah ini kita di sini harus lari. Wow, easy 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 mamen, easy easy mamen, easy mamen. Oke. Alright, dang. Hey, get out from my face. Sampai juga sini. Dan sini kita suruh ngeledakin pakai bom. Jujur, gue bomnya bingung dari mana. Tahu-tahu di inventory gue ada eksplosif gitu kan. Apa ini dari ketika kita ngancurin yang kayak model crate-nya itu atau model kayak kotaknya itu pakai es acid, gue gak tahu. Terus ya kalau di gameplay orang dia ada pickaxe atau kayak model, lu tau lah pickaxe buat yang kayak model kapak-kapak buat batu itu. Cuma gue nggak dapet, gak dapet itu gitu loh. A huge pile of debris blocks the opening. I will need to explosive or something to clear it away. Gue punya. You said the explosive on the pile of debris. Yep. Nah ini sebenarnya ada lagi kan, cuma sebenarnya bisa dari mana aja, kayak dari sini kayaknya juga bisa gitu loh, nggak perlu, nggak mesti dari situ juga. Mungkin gua akan coba ngeledakin dari sebelah situ kali bisa. Langsung teriakan. Apa itu, monster baru kah? Oh my god, no, gua kira yang sudah berakhir ternyata belum. Oke, ambil dong fuse blower. Oke. Fuse-nya di mana? Fuse-nya di mana? Fuse-nya di mana? What is kind of placement? Kenapa orang-orang menjadi mayat hidup di sini? Apa ada sesuatu di sini? I don't know. I just try to find something in here. Oke. Oh, pull brick. Lari jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Stay there, stay there. Oh, something in here. Oke. Gua nggak mau kejebak. Gua nggak mau kejebak. Ini apa? Ini apa? Bukan di sini ternyata, diambil lah. Bodoh, 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 bodoh. Oke, gue kormansin dulu. Gue kormansin dulu. Gak bisa juga. Bagus, Sendri. Bagus. Itu adalah langkah tercerdas yang pernah lo. Swings. Oke. Gak bisa juga. Ini apa? Sell a block registry. It doesn't appear to be useful. Oke. Oh, finally. I found the safe place. First aid kit. Oke. What is this? Underground key in drawer, underground key. And this is, oh finally, ini bakal iklan pasti. Oke, kita save di sini aja kali. Gue banyak pakai senjata kawan-kawan, tinggal berapa pisau gue sama atau enggak stun gun gue, tinggal 2. Kena tewas gue, jujur aja.
Oke. Okay. Oh my god, gue kira gue bakal stuck di situ. Oke, okay, wave swings. Oke. Okay. Oh, ada Gugon Ki. Oke. Okay. Wow, 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 wow. Easy, my man. What is this? He looked like he was only killed with there's a deep slash. Oh, ada tusukan yang dalam katanya. Across his side. Di sisinya. Could he have been another of the survivor Mechan dimension? Apa ini yang adalah orang yang bertahan hidup yang dibilang sama si Mekani? Startup discord in his hand. Sekarang pertanyaan gue harus kemana gitu kan? Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oh. Underground key. Oke okay, bisa dipakai kemana-mana ya underground key. Oke okay, stun gun. Nice. Wow 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 wow, what is that? Old notable is bad fuse is local cause we need to one after the experiment. The password is this mouth as of honorary. This first letter is what is uppercase. Temag THF TSHF WC tebau. Aduh enggak bisa dibawa lagi tuh itunya ya kodenya. Oke okay, old key pelok. Entar lu. Passwordnya apa kakak? We can spare you a first shoes. The first letter is word is sub uppercase. TMAGNR. TMAGNR. Oke. Okay. Gue lupa. TMAGNR. Coba ya. TMA apa-apa? GNR. Oh my god, ini gue harus nginget-nginget sih. Apa ini bakal bahaya? Yap. Aduh, gue harus nginget. Gue harus screenshot. Atau oh ya bisa bisa gue ketik sebentar 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 T H F F mouth as g for no. Oke. Okay. The first letter of each word is uppercase. Coba ya. First, I'll put in the first word in the password. THFF. I will enter the second word of the password. Mouth. Oh, salah. ASF coba ya.
Terus harus gimana gue cuy? Nih ya, kenapa kadang-kadang gue bikin partnya sedikit? Karena gue akan banyak stuck di sini gitu loh. The password is as follow. The first letter its word is supercase. Its word. First word. Ada yang basalnya kan ada yang oranye, ada yang hijau. Yang hijau itu apa? Coba gua coba-coba dulu. Ah, pencet. Coba gua masukin yang hijau semua. Malf. Terus GRFFO. Gua kepencet enter. Nanti ke bawah dia. Lalu no. No, no. Salah juga. Oke. Gua nemu passwordnya, cuma gua jujur bingung dapet dari mana nih orang. Jadi sini tuh make. Oke. Okay. Gua tau dari mana dapetnya. Oke. Okay. Loh. Di situ begitu gitu loh. Make. Oke. Okay. Gue salah ketik ya. Green. Oke. Okay. What the F? What I'm wrong in here, in this walkthrough, man? Ini gue jujur gue lagi ngeliatin. Apa maksud ada huruf besarnya juga gitu loh. Yap, harus ada huruf besarnya juga. Coba gue coba lagi. Oke. Okay. Make. Oke. Okay. Sorry. Repet. Tadi gua kepencet enter, sorry. Oke. Okay. Oke, okay, fish di inside locker. Oke, gue dapet fuse-nya. Permasalahan gue harus nyalainnya di mana gitu loh. Let's see. Gue pengen save dulu deh, bisa nggak? Kabur. Kabur, kabur. Kabur, kabur. Oh-oh. Mati loh. Tewas kah? Mati deh. Oh. Iklannya banyak banget. Oke, okay, mungkin gue di sini kali ya. Tadi pingsan tuh manusia itu. Ini benar-benar nggak boleh. Apa kejebak kawan-kawan? Kejebak udah selesai. Ada gue yang kayak unlock the door. Yes. Who's there? Siapa sana? Show yourself. Tunjukkan diri lo.
It's okay, I'm not going to hurt you. You, panda, it's you, panda itu lu. It's really you, isn't it? Ini benar-benar lu, kan? I thought you're dead. Gua kira lu mati. Yes, I thought I'm afraid I don't recognize you. Gua kira gua akan mengenal lu juga. You don't remember me? Lu nggak mengingat gua? Dang, I hope McKinney was wrong, but gua kira McKinney akan salah tapi. My name is Tiffany Molloy. Gua nama gua Tiffany Molloy. Gua adalah SPT agent, adalah agen SPT, SPT apa? And so are you, dan juga lu. You remember what SPT is, dan juga lu ingat SPT itu bukan? That's look of face you say no. Dan dilihat di muka lu mungkin gak tau. SPT stand for supernatural. Oh, fenomena task force. Atau kayak model penjaga tugas dari fenomena supernatural. We secret agency ini investigasi supernatural tips to humanity. Kita adalah agensi yang istilah menginvestigasi atau mengecek katanya untuk kejadian apa yang bahkan terjadi katanya supernatural ini kepada kemanusiaan. See, you have mission statement. Three of us we sent here, tiga dari kita dikirim ke sini untuk menghentikan mekanik eksperimen dan mekanik. You met you, me and Johnson, lu gua dan Johnson thought he didn't make it. Gua rasa dia enggak berhasil katanya. Gua rasa lu you don't bang up John you don't bang up John job kok John lagi heaven me bukan begitu. I was here with you, gue disini sebenernya trying to stop experiment, menghentikan eksperimennya, tapi ya makanya didn't mention anything like that, tapi makanya gak ngomong apapun tentang itu. I think it's better feel you income. Gue cukup untuk masukkan lu suatu. Come, it's let's sit down. Ayo kita duduk ya untuk sebentar ya. Ini akan menjadi cerita yang panjang. Okay, Panda, I'm sure by now you have become aware. Lu mungkin segera agak jadi aware itu apa ya? Agak-agak berjaga aja dari tipe eksperimen well conduct at this complex. Dari istilah eksperimen yang rumit ini. Mereka ini mengatakan sesuatu tentang dunia alternatif ya. The purpose untuk melakukan eksperimen. I used to study them. Gue telah mencoba dan mempelajari mereka, tapi ada sesuatu yang salah. The whole base was pulled into mobs. Okay? Ya betul. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Maka ini company atau perusahaan dari Makani ini ada. Is the forefront of the research adalah bagian dari penelitian. They built this facility specially to probe the fabric and reality. Okay, membuat fasilitas ini untuk membuat kayak membuat fabric menjadi kenyataan untuk mengetes teori seseorang yang orang lain katanya nggak mungkin atau nggak akan melakukannya. Pemerintah was eager to report the reward of mechanism research. Oh, mendapatkan dijanjin akan mendapatkan reward itu kayak model hadiah atau apa dari si penelitian makan ini. Jadi mereka memberikan tim dan semuanya yang dibutuhkan untuk bekerja di luar dari istilahnya di luar dari kelayakannya lah. Uang, cutting edge, teknologi, prisoner serve, and at the subject gila. Jadi uang terusnya kayak model fasilitasnya, timnya segala macam sama prisoner atau untuk buat bahan uji cobanya. Prisoner itu tahanan. Human test subject, oh tes untuk manusia, I'm not sure, I'm not sure. Gue nggak mungkin nggak ngerti deh. Teknologi mekanis team used to open window into alternate world. Oh, ini adalah teknologi mekanis tim makani katanya untuk membuka katanya jendela masuk kepada dunia lain katanya. Masuk katanya special kind of energy to work. Masuk special energy special katanya untuk dikerjakan. I don't know the specific, gue gak tau spesifikasinya. Tapi, atau lebih detailnya. Tapi, it's only sleep occur in the human brain. Tapi itu mungkin cuma ada di otak manusia. Something about the way of consciousness in maintenance. Reality is happened by perception in the world. And so, mechanism machine use human consciousness to shatter reality and tap into what lies beyond. Oh, jadi itu istilah penelitian ini udah di itu akhirnya menjadi cuma sebuah kebohongan doang katanya. Everything was we've seen here indicated procedure itself extremely traumatic. The subject is usually killed in process. Oh, okay. Membunuh manusia untuk menyalakan mesin. Orang gila macam apa ya tuh? No wonder we are sent stop it. Gak ngira kita dikirim untuk menghentikan ini. Ya itu benar gila teh. That's itu tentunya teh. But there's no reason we are sini. Tapi nggak ada alasan kita dikirim ke sini teh. Subject tesnya teh dikirim ke sini dan kita semua
immigration and that also government didn't have a problem with it. Jadi pemerintah punya masalah dengan itu. No, SPD became involved because of mechanic's plans, because Merz says was going to wipe a place of the map along with everyone inside. We have to stop him. Oh, okay. Dia menyebabkan Merz secara sengaja. Tapi kenapa katanya? Kenapa sebenarnya kita pergi ke sini? Gue yang gue tahu Merz ini adalah the word of scientist. He used to describe even two different realities. Oh, untuk mendeskripsikan ada dua. Dari realita yang berbeda. Fusing together rather than window, untuk menjadi satu rather than just window opening up between them. Cuma perlu membuka jendela di antara mereka. Gak tau bagaimana ini bakal terjadi atau sebenarnya yang biasanya lebih jelas aja. So you have to ask someone else about. Jadi lo senanya orang lain untuk itu. As for reason, untuk beberapa alasan ya, dibalik yang diinginkan oleh mekanik, yang ingin dibuat oleh mekanik ini ya teh. That one I can answer. Satu hal yang bisa gue jawab. So time gue jadi beberapa waktu lalu kita menjadi istilahnya aware itu maksudnya kayak berjaga juga atas orang ketiga teh. Who took interest yang mengambil ketertarikan pekerjaan mekanya di mereka manggil mereka adalah Society of the Shadow. Okay, mereka manggil dia Society of Shadow atau bayangan dari society sosial bisa jadi. And they are interest in the potential of mechanics technology as weapon. Dan mereka tertarik dengan teknologi si mekanik ini sebagai senjata. They be okay, finding mekanik research for while ago before we came aware of them. Okay, whatever they motivate, they only seems have one main goal: it cause of mouth and reveal it in the chaos. Oh, jadi pengen buat maps ini dan buat kekacauan. Sorry. Gue still weren't sure what maps was. Gue kata masih belum yakin katanya. Apa kenapa bisa terjadi maps ini? Tapi kita tahu ya ini sangat berbahaya untuk kemanusiaan. We were inserted into his facility, kita masuk ke dalam fasilitasnya, menyamar sebagai tahanan dan dikirim untuk menghentikan mekanik apapun yang terjadi. Oke, jadi kita mencoba untuk membuat maps at the request to someone else atas permintaan orang lain atau ya, apa yang terjadi kalau begitu? Kontrak kita di dalam compound help us escape from the prison area. Okay, and we split up from the point. Kalau kita terpisah dari beberapa point, it's one step. It's one of us. Oh, sebagian dari kita yang bersembunyi di area yang berbeda-beda di base ini atau di markas ini, mencoba untuk mencari jalan untuk menghentikan eksperimen once and for all, sekali untuk selamanya. Mekanik menjadi tahu katanya kita kabur dari selnya, dia membuat technician refigure dan equipment to his specification, claiming this had been sabotage to Christmas and he has dia ngejar kita dan kita pengen ditangkap lagi istilahnya, gagal kita mau sabotase eksperimen dia. How did he know what we are doing? Kenapa dia bisa tahu apa yang kita lakukan? Gua nggak tahu. Seorang masih be feeding him information what we're planning. Pasti ada seorang ngasih dia informasi katanya apa yang kita rencanakan. Ngomong-ngomong, ketika dia menangkap kembali kita katanya dia menjanjikan kita untuk not foil him. Foil. And that's what will be next test subject. Oh, kita yang bakal jadi test subjectnya. Istilah ngancem lah foilnya. You are the one who he choose in as his subject. Lu ya salah satu yang dipilih sama dia untuk menjadi subjectnya. You had the most potential. Lu paling punya banyak potensial. Dia berkata the one most likely to trigger mobs. Dia salah satunya orang yang bisa menyebabkan mobs ini. Gue melihat sesuatu yang percaya sebelum gue bangun kesini nih. Pasti itu adalah sebuah mobs ini. Gue pasti beruntung katanya. Kalau begitu gue beruntung banget ya katanya. I seem to be a mostly intact expect from memory. Ya sebenarnya dia baik-baik aja kecuali ingatannya. You're lucky man than Okais and Robert were. Lu lebih beruntung daripada Okais dan Robert sebelumnya. At the very last, di area sebelumnya. Okay, does Okay mati kata sebelum Mars kata dan Robert dia terbunuh oleh monster di ruangan merah atau inbred atau bisa jadi monster berbaju merah. It's hunting down all the survivors. Dia memburu semua yang bertahan hidup dari Mars, membunuh kita satu persatu.
Oh, monster dalam baju merah teh atau warna merah bisa jadi. I nearly got me couple of time. Gue ketemu dia berapa kali katanya. Huh. Jadi lu lari begitu aja. You are run into it already. Jadi lu lari begitu aja. Whatever thing is, it is seems to be worth nothing more one murder as in as brutal way possible. Apa yang dilakukan gak tanggal lebih ya. Cuma pengen butuh kita siapa brutal katanya. Kalau kita if we got any hope getting out of it, kalau kita main keluar dari sini, we have to find some way to stop it. Let's stop it. Kita harus mencari cara untuk menghentikan itu. Keluar dari sini secara dulu, lu pikir itu mungkin? Pasti ada cara, tanya. The alternative is just sit here. Alternatif cuma nggak mungkin cuma dia diam sini dan mati. Atau alternatif ya, cuma kita cuma duduk sini dan menunggu mati. Kita dilatih untuk situasi seperti ini, katanya. Kalau seorang bisa mencari cara untuk bertahan hidup, kita juga bisa, katanya. If the both of us work together, kalau kita berdua bekerja sama, kita mungkin akan punya kesempatan. Ya lu betul katanya. Seenggaknya gua begitu, jadi apa langkah kita selanjutnya? That's the spirit. Itu baru semangat katanya. First kid, we have to power back. Kita membawa power kembali online. That our priority itu apa yang kita utamakan. There should be some spare fuse. Pasti ada berapa fuse katanya, atau itu tuh kayak saklar, bukan saklar dong, apa ya? Ya pokoknya kayak gitu deh. Di sini ayo kita cari ya itu mereka dan kembali lagi ya. Tunggu. Lu ikut dengan gua kan? What? You better get alone? Lu pengen pergi sendiri? Dua lebih baik daripada satu. Lu tahu kita terus bersama mulai sekarang. Now, sekarang ayo kita pergi. Kita punya banyak waktu. Oke. Okay. Sekarang kita punya teman, Kakak. Leave. Karena ini belum bisa. Doesn't appear. It's a little tweet. Fuse been blown out. I'll need to find replace get working. Gue punya tiga-tiganya. Now generator switch and ready to be turned on. Okay. Aktif. The power has been turned on. Okay. Oh. Damn, is that monster? Itu monster ya. Dia menemukan kita lagi ya teh. Oh, gua harus kemana kakak? Harus keluar kah? Dia bakal gila. Okay. Lari. Oh no. Oh, gua harus lari. Sial. Ayo. Tuh gua enggak bisa habis ini tuh gua pisau gua. Aduh, ngindarin itu gua kambing. Ayo ke sini, we are going there, we will be trapped katanya. Kita bukan terjebak. Wow, mati gua sini. Game over kawan-kawan. Oke, gua coba lagi deh.
Oke, kita balik lagi sini. Kenapa bisa mati gue? Gue kira gue bisa balik ke ruangan itu, terus gue nge-save. Ternyata nggak bisa, kakak. Ini emang harus lu harus pergi ke tempat lain. Siapa yang tahu di situ lu bakal diserang ya kan? Oke. Oke, go. Come on. Oh my god. Gua kejebak di sini, kakak. Gua kejebak sini. Gua capek. Gua akhirnya sampai sini, kawan-kawan. Capek banget, serius. Besok gua lanjutin deh. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. いつ見てるかわかんない。